kembali lagi di vlognya IHAS Papua. Teman-teman, di video kali ini kita diundang dengan RRI Merauke Pro 2 untuk mewawancarai Kakak Julius. Halo, dia kabari. Dia kabari ya. Seneng bro? Seneng banget, seneng yo keder-keder aku bro, grogi bro. Keder-keder grogi. Grogi aku ra. Nyekel mic. Nyekel mic yo. Iya, wes pokoknya engko moga-moga lancar wawancarane, oke? Okay? Lagi adek ketemu Kakak Franky nih sih. Ayo. Halo Kakak. Halo. Franky. Wow, senang sekali. Terima kasih. Kita lagi di halaman RRI ya. Iya. Nah, ini Kakak Franky yang jadi host-nya. Ya. Oh iya, kan? Acara Manem Nasio. Acara Manem Nasio. Dengarkan terus di RRI Pro 2 ya. Iya. Terus teman-teman jangan lupa untuk menonton live-nya di Manem Nasio. Manem Nasio. Iya, Manem Nasio. Sama RRI Pro 2 di sama dua, RRI Pro 2 channel. Oh, kayak mantap. Iya. Luar biasa, Kakak Yu di sini diundang. Subscribe YouTube-nya Pro 2 Merauke juga ya. Oh iya, jangan sama lupa. YouTube-nya aku Kakak Franky Wohel karena punyanya dia nanti kita masukin di akunku. Oke, okay. Siap. Siap bro diwawancara, bro. Ya, siaplah. Siaplah. Silakan, kita mau tester. Tester mau kasih tantangan dulu untuk mereka berbelanja. Namanya siapa, brother? Masuk sini, namanya? Namanya IHAS. IHAS ya. IHAS salah satu... Tunggu. Pengarah acara saya lagi ngarahin gitu kan. Karena kita lagi live di Facebook. IHAS salah punya vlog juga kan, pernah live sama Kakak Julius ya? Iya, pernah. Di channel YouTube IHAS Papua Official. Oke. Okay. Motivasinya apa sih? Motivasinya tetap Kakak Yulis itu rendah hati, terus selalu sabar, tetap jualan buah, intinya baik kepada semua orang. Oke? Okay? Boleh dong kita kasih tantangan sedikit pakai bahasa Jawa ya, Kakak Yulis di sini. Nah. Kayak kalau lagi belanja tuh ngelainnya nih seperti apa sih? Ya, mungkin tidak membelakangi kamera juga ya. Oke, oke, oke nih. Okay. Pakai mic, saya kasih mic-nya nih. Oke, okay, sip, bro. Oke, okay, bro. Iki buahe opoan sing mbok dol iki? Buaya seng tak tul, aku di negeri anggo semongko mas, orang sorry geng, geng buatan. Berarti orang sida tarik saya semongko. Orang sida ya bro ya. Geng geng. Iki anggure piruan anggure. Anggure lah seng abang 1 kilones, saya ketahui mas. Kalau anggur ireng 150, aku ini udah nggak ambil untung mas, aku cuma persenan mawon geng. Oh geng. Iya, buatan apa-apa. Baru le, iki jeruk jeruk ini piro? Iki jeruk, namanya jeruk Sankis mas ge. Jeruk Sankis? Kinten? Sankis pitung pulau. Pitung pulau ewu ya. Rodok larang amargo rasanya juga enak tenan jeruk. Manis ya manis. Ge, manis. Kayak sampai ada. Alah matur nuwun mas. Lek kelengkengnya piro kelengkengnya? Kelengkengnya ini pitung pulau mas. Kelengkengnya pitung pulau ya? Ge. Buah nagane? Buah nagane 15 mawon mas. Murah-murah mawon lah. Apelnya tetap rego sing? Aper tetap rego rata-rata seket, sudah, ditunggu. Oke. Oke. Ini Kakak Franky mau belanja nggak? Bukan mau belanja bro. Saya mau nanya tuh tadi kalian tuh ngomong apa sih? Saya tuh kurang begitu art, belum tidak tahu. Intinya tadi apa? Inti dari percakapan kalian berdua? Oke, intinya tadi tuh kita lagi cerita ini. Saya tanya harga buah. Kemudian saya tanya... Satu plastiknya buah anggur tuh berapa, terus jeruknya berapa, kelengkengnya berapa, apel berapa, terus yang lainnya gitu bu. Baik, jadi sempet nanya kayak gitu ya, dan tergolong memang hebat banget ya bahasa Jawanya ya? Hebat sekali, bahasa halus ada loh kak, bahasa halusnya Jawa kan ada. Itu kayak gimana sih contoh bahasa halusnya Jawa tuh? Kayak kata bagaimana, pripun gitu. Kalau kasarnya? Kalau kasarnya... Yeah. Pie. Oh, pie itu pie. Kayak kasar tuh. Yeah. Oh, pie toh mas. Itu kalau halusnya, kayak... pripun mas. Oh, pripun mas. Oke, okay, bye. Bye. IHAS bisa dibagikan untuk pendengar kita, sahabat Manemna, melalui kelebihan dari Kakak Yuli sendiri yang punya kalian berbahasa Jawa, dan dia juga adalah anak Papua. Apa sih? Di sini pandai sekali berbahasa Jawa, Jawanya Jawa halus teman-teman. Baru orangnya tuh baik sekali, konyol, dan pokoknya asik lah pokoknya. Gitu. Asik ya? Oke, okay, baik. Terima kasih brother sudah hadir di Manem Nasio ya. Oke, okay, baik. Kakak Julius, kita kembali lagi ke tahun 2 di sini ya. Pesan apa yang pengen Kakak Julius bagikan untuk anak-anak muda Papua? Ya, untuk anak-anak muda Papua ya. Pesan saya
Ya pokoknya kita jangan malu lah berinteraksi dengan semua orang gitu kan. Oke. Ya jangan malu bercerita, jangan malu bekerja lah seperti saya gini jual keliling gitu ya. Jangan malu. Iya. Selain itu lagi mungkin apa lagi? Saya kan orang Papua juga ya. Maksudnya kesehatan-kesehatan seperti ya alkohol mas ya. Oke. Terlebih khusus ya. Alkohol ya. Ya tolong dikurangi lah kan gitu kan. Mabuk-mabukan. Saya orang Papua ya kan. Ya gitu. Ya menjaga sikap gitu iya. Ya. Biar enggak ini dikurangilah gitu aja lah ya. Baik, bukannya baik. Kita mau melarang membatasi itu kan hak-hak Anda masing-masing gitu oh, mas. Ya, oke, baik. Ya. Baik. Jadi saya hanya kasih ya saran-saran aja lah gitu mas. Baik ya. Baik. Ah untuk sesama penjual buah. Wah, ini kayaknya wow. Penjual buah lagi naik down ini ya. Oke, apa untuk sesama penjual buah nih penyemangat untuk sesama pengusaha? Kalau untuk sesama penjual buah, pokoknya harus optimis, Mas. Optimis. Jangan pesimis ya. Optimis, gitu aja, jangan ya. Pesimis ya. Yeah. Selain itu lagi? Hari ini laku, besok pasti nggak laku. Jelas itu ya. Okay. Pokoknya gitu aja terus ya. Baik. Jadi intinya tetap optimis ya. Iya, tetap optimis, Mas. Baik. Nah, ini buahnya berapa nih? Kalau yang apel segitu isinya 7 mas. 7 ya. 50.000 mas. 50.000 ya. Iya mas. Berarti ntar saya beli ya sama beberapa teman-teman ya. Iya, di akhir dari acara kita. Oke, saya punya merchandise yang mau saya kasih ya untuk kakak Julius. Kakak Julius beberapa hari lalu kan sempat dapat sepeda baru ya. Dari iya, Merauke Bike Shop. Itu ada Bapak iya. Unggul. Iya Pak Unggul. Pak Unggul kenal baik sama saya. Kemarin iya. Beberapa hari lalu saya ditelepon sama Pak Unggul. Karena tahu saya akan live. Iya. Beliau ada kasih saya baju. Oh. Baju bersepeda tambahan lagi sini. Yeah, 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 thank yeah, you. Yeah, 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 baik. Jadi saya mau kasih oleh-oleh ini baju poligon. Ya, nanti bisa pakai-pakai untuk menunjang nyamannya Kakak Julius. Yang kedua, saya dikasih ini saya malah kebanjiran order nih, cuy. dihubungi dari Rooftop Cafe. The Rooftop Cafe di Jalan Tahu toh. Iya, iya. Punyanya Bapak Unda Fier ya. Oh. Ya, ya benar ya. Ada Koko Aceh dan juga Koko Via. Mereka kasih saya katanya tolong titipin untuk Kak Julius itu voucher makan. Nah nanti bisa datang makan gratis di sana. Oke. Okay. Aduh ini, terima kasih Bapak iya, yang punya Ruto. Iya. Sama dikasih botol air minum. Siapa waduh, tahu bisa isi air minum cantik banget ya. Untuk Kakak Julius kalau ya. Lagi lelah. Ada lagi. Waduh. Omar. Jalan Brawijaya. Omart. Bapak nih rajin-rajin putar-putar ke toko Swalayan Omart. Oh, Swalayan. Di Jalan Brawijaya itu ada baru voucher belanja seharga 300.000. Aduh, terima kasih banyak Omart Brawijaya. Jadi nanti Kak Julius cukup datang saja ke Omart Brawijaya, ambil apa aja seharga 300.000. Jadi kalau belinya seharga 305.000 tambah 5.000 aja. Ya, itu beberapa sponsor ya yang sudah siap. Terima kasih. Iya, terima kasih. Buat Merauke Bike Shop di Bampel, Pak Unggul, kemudian juga dari Rooftop The Coffee, Rooftop Cafe and Resto Jalan Ternate untuk voucher makannya dan juga apa namanya? Omar Jalan Brawijaya Kakak Oki. Oke, okay, terima kasih juga dan bonus dari saya kasih hand sanitizer biar tangannya bersih kan. Kita lagi betul, tengah-tengah betul, betul, pandemi COVID-19 dan betul, ini betul. Adalah semua untuk Kakak Julius. Terima kasih banyak. Pengen ngomong apa mungkin? Rasa senang hadiah Natal katanya. Senang dari... banget ini. Oh. Aduh terima kasih Bapak-bapak yang sudah kasih ini hadiah. Oke. Kalau lima berapa pesanan? Oh, betul. Tak lepas di YouTube ya Bu ya. Aku sangat mau ini kau coba ini di Bodong. Boten tawar-tawar Bu. Boten nopo-nopo. Berapa bisa berapa nih? Jauh Pak. Ini piro? Boten, yang lokasi 5 lokasi. Oke. 5 lokasi. 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 5 lokasi